Halo guys, welcome back everybody. Selamat datang kembali di channel gue ya guys ya. Buat teman-teman, gue mau ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa hari ini gue nggak up video. Alasannya karena saudara gue yang jauh lagi pesta ya guys ya. Kalau gue nggak bantuin nanti gue nggak dianggap saudara. Oke. Di video kali ini gue akan coba nyari trick shot ya guys, level 200-an. Let's go. Buat teman-teman bantu subscribe channel Abang ya. Terima kasih. Ah, san. Big game bang. Oh, Pakistan. Dia nggak mau ya kalau epic ya, Pakistan ya guys. Bola gede. Ijo, masukin ijo. Dorong dari bola coklat. Dari 15 itu. Kenapa ketika lawan yang jalan dianggapnya itu simple, mudah ya guys ya? Kenapa ya guys? Ada yang tahu kenapa guys? Nice. I think this is nice. This is so nice. Ya, nggak dapet cumi. Dasar si cumi. Biru nggak dapet ya. Ketutup dong pantulannya, coy. Arah pantulnya, kok berubah? Arah pantulnya ketutup, Pak. Masih dapat sih menurut gua mah itu. Dapat ya guys. Main karambol sih. Kenapa bisa nggak kena ya? Kurang ya tadi ya. Ini sih kanan atas kiri bawah good semua ini buat dia ini. Tadi salah itu gua merahnya coy. Kalau merahnya tadi nggak geser sih mungkin dapet itu. Udah gue predik sebetulnya. Tapi berkata lain. Oh iya, kemarin Bang Raup nanya, "Bang, lu koin lu kemana, Bang?"
Gue dari kemarin ketemu cheater, guys. Ketemu cheater main di Berlin. Ada yang tahu nggak sih kenapa? Sekarang katanya banyak player-player yang make cheater malah live ya di toko sebelah ya, guys ya. Hey. Malah dipelihara loh. It's fine. Ndok. Ismail. Yah, India, guys. India mah jangan diharapin main epic, guys. What? How? Enggak loh, harusnya enggak masuk loh itu bola putih gua. Ya udahlah. No problem ya, guys. No problem. Dia coklat mau kemana ini? Oh, nyelag. Bola hitam ya. Susah ini kalau bola hitam begini kok, guys. Rada-rada ini. Kenapa gue bilang susah? Yes, susah. Arahnya nggak dapet arahnya. Seandainya. Sekali dulu ya, balikin koin dulu ya, guys ya. Semoga kali ini lawannya from Indo. Ya, bukan. Piktong. Tong Ahmad. Yeay. Gue gak tahu sih dia bakal hianat apa enggak, guys. Tapi fight dulu aja ya. Galaxy Q member Faro, kepulauan Faro itu deket Prancis ya. Yang pernah ke Eropa itu dong, tag dong.
Bahaya amat sih bola kuning ini. Ngeri-ngeri sedep, guys. Ngeri-ngeri sedep. Wah, ada hijau. Jadi nggak jadi, nggak jadi. Ada hijau nggak jadi, nggak jadi. Ya. Dah. Yang penting gak full ya. Silakan Abang Ahmad. Yes. Galaxy Q itu didapat dari meja mana sih, guys? Kayaknya antep banget itu. Ya. Aduh, di sini, Pak. Boleh hitam, boleh hitam. Biar gimana gue harus nyingkirin bola-bola dia dulu ini. Pukulan Leto jilid kedua ya. Shot. Kencengan. Silakan Bang, silakan Bang. Belum bisa, masih nabrak-nabrak, guys. Oh iya, Galaxy Q didapatnya itu dari mana ya, guys ya? Boleh dong teman-teman di tag Bang David, gue tahu udah punya Bang David. Edih, manis sekali. Manis sekali Bang Ahmad. Best of 3 ya Bang. Ntar lu main epic game, bola itemnya lu sekali pantul lagi. Nah iya, iya. Berapa kasan ini? Dapat ya. Dapat nggak ya? Ini trick shot nggak akan pernah berubah ini, guys. Bang. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih Bang Ahmad. Pikir gue tadi gak dapet ya, ternyata dapet ya. Emang bisanya baru itu doang guys. Jadi ilmu yang lu punya trick shot itu, lu hafalin dulu rutenya, titiknya, powernya, spinnya ya guys ya. Kalau lu udah hafal satu titik, satu rute, itu lubang mana aja enak guys. Kayak gue nih kan, gue modelnya yang begitu tuh 5 kasen. Jadi tak tok tak tok. Jadi dikit-dikit tahu rutenya guys. Artinya lubang yang dituju tuh gak salah. Sombong amat. Kayak gitu ya guys ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf videonya gak lama-lama hari ini, karena gue juga lagi baru pemanasan. Bantu like, comment, share, and subscribe ya guys ya. OTW 7000 subscriber. Emang ada apa bang di 7000 subscriber? Nanti gue akan kasih surprise ya guys. Pokoknya akan ada kejutan di channel gue sebanyak 7000 subscriber. Nantikan hal itu ya guys. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya ya guys. Bye. Ciao.